Pada video sebelumnya, kita halaman 15 ya. Pada video sebelumnya kita sudah mengisi menjawab pertanyaan ini. Dan sekarang saatnya kita menerjemahkan apa isi atau arti dari teks yang di rekaman audio tersebut. Nah, ini kita mulai. Dia sangat baik dan bijaksana. Thoughtful ini bijaksana ya. Saya menemukan di internet bahwa golongan darahnya kemungkinan adalah A negatif. Terkadang dia memberikan darahnya itu ke atau menyumbangkan ya, gifts ini bisa memberikan atau menyumbangkan ke PMI ya, Palang Merah Indonesia. Kalau bank darah ini di kita PMI, Palang Merah Indonesia. Sehingga orang-orang yang membutuhkan golongan darah yang sama dengan dia bisa menggunakannya. Bukan satu-satunya hal baik yang saya suka dari dia. Dia sangat bugar, fit ini bugar, dan suka atau dan senang menjaga kesehatannya dengan tidak merokok. Dia tidak suka minuman beralkohol dan juga tidak ada tato ya di seluruh badannya. Nah, dia percaya bahwa tato tidak akan baik untuk darah yang dia donasikan ke PMI, bank darah ya. Kemudian Ronaldo juga sangat dermawan, generous ini dermawan, yang membuatnya murah hati, generous ini murah hati, yang membuatnya menjadi seorang dermawan ya. Dia mendonasikan atau menyumbangkan miliaran dolar bagi orang-orang miskin dan kurang mampu, underprivileged ini kurang mampu, orang-orang kurang mampu di seluruh dunia. Nah, sebagai selebriti olahraga, dia tetap rendah hati, remains ini tetap humble, rendah hati. Ya, Ronaldo memperlakukan fansnya atau penggemarnya dengan cara yang sangat sopan. Pernah suatu kali seorang penonton ya terluka di wajahnya karena sepakan bola yang ditendang oleh Ronaldo. Nah, langsung setelah pertandingan selesai, Ronaldo pergi meminta maaf secara pribadi dan memberikan jersey-nya untuk orang tersebut. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.